kedua mungkin apakah boleh dipupuk ataupun tidak ya. Nah, ketika udah muncul tunas seperti ini, nanti ketika kita sentuh lagi itu udah daunnya udah sempurna, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Alhamdulillah, sore hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat Abdi semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki kepada teman-teman sahabat Abdi semua. Nah, teman-teman, hari ini lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai foundation pruning. Dan kebetulan kemarin itu ada subscriber yang bertanya mengenai perawatan anggur ketika tunas itu muncul setelah dilakukan foundation pruning. Perawatannya seperti apa, dimulai daripada penyiramannya ataupun perawatannya, kemudian penyemprotan insek ataupun fungisidanya seperti apa. Karena jika salah langkah, teman-teman, ternyata itu akan menyebabkan tunasnya itu tidak akan tumbuh dengan sempurna ya. Nah, ada di sini nih, bisa teman-teman lihat ya, ini adalah kondisi daripada hasil foundation pruning. Tuh, sudah bermunculan ya. Untuk itu ya, sekarang kita coba bahas bersama Kang Ridwan seperti biasa. Mohon disimak baik-baik dan tonton video ini sampai habis supaya teman-teman tidak gagal paham mengenai perawatan anggur ketika muncul tunas setelah dilakukannya foundation pruning ya. Tuh, kebetulan Kang Ridwan sedang melakukan penyiraman, teman-teman. Oke. Gimana Kang kabarnya hari ini, Kang? Alhamdulillah baik, teman-teman. Kebetulan memang Kang Ridwan kemarin ini habis gak enak badan, kebanyakan gadang ya, kalau di apa pengangguran mah gitu ya, tengah malam itu grafting kayak gitu ya, jalan-jalan terus gitu ya, ngontrol ke tempat konsumen. Oke Kang, kita langsung saja ya. Nih, kemarin kan kebetulan ada subscriber yang bertanya mengenai perawatan anggur ketika muncul tunas setelah dilakukannya foundation pruning. Salah satu perawatannya seperti misalkan penyiraman seperti apa, ataupun pemberian pupuknya, kemudian penyemprotan insek ataupun funginya. Itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Kang. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, insyaallah di video kali ini saya akan share pengalaman tentang perawatan mungkin pohon anggur pasca foundation pruning ya. Hal apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu ke penyiraman. Apakah seperti yang sudah ada daun, mulai 3 hari sekali ataupun 1 minggu sekali, bahkannya kalau yang dewasa. Nah, untuk yang pohon masih muda di bawah 1 tahun, itu penyiraman kita usahakan setiap hari ya. Terutama yang habis dibikin foundation kuning, teman-teman, yang habis kita duguin semua, itu kita harus siram jenuh, siram sampai merata, sampai nanti si ujung-ujung habis pangkas itu keluar air, teman-teman. Nah, itu jangan sampai ketika kita pangkas itu nggak keluar air, nanti kan bahaya dan bahkan bisa mengakibatkan kematian juga pohon itu sendiri. Nah, gitu teman-teman. Terus yang kedua mungkin apakah boleh dipupuk ataupun tidak ya, teman-teman. Nah, untuk pola pemupukan untuk pasca foundation pruning, kalau kita mau dipupuk boleh, itu kita pupuk aja dengan pupuk organik yang mengandung unsur N. Atau seperti pucuk-pucukan daun yang kemarin kita bahas di LF itu bisa dikasih. Nah, pasca foundation pruning untuk ngebantu pohon mendorong tunas-tunas supaya lebih cepat tumbuh, teman-teman. Kemudian selanjutnya, kalau semisalkan aplikasi penyemprotan, bisa tidak ketika posisi tunasnya itu belum sprout sempurna? Nah, kita langsung praktek aja okay. Ya. Oke, biar supaya jelas teman-teman nih. Di sini kebetulan ada hasil foundation pruning yang memang sudah rata. Ada yang baru muncul tunas seperti ini, Kang. Ya, betul.
Nah, mungkin dari sini dulu mungkin ya. Ya. Nah, ketika udah muncul tunas seperti ini, apakah kita akan lakukan penyemprotan atau tidak? Kalau saya di sini itu nggak lakukan penyemprotan. Penyemprotan maupun insektisida, fungisida, ketika kita lakukan penyemprotan itu pasca pruning, dan nanti ketika kita semprot lagi itu udah daunnya udah sempurna, teman-teman. Kalau waktu seperti ini masih rentan ya, rentan nanti tunas-tunasnya kebakar ya. Nah, dan itu pun kalau mau teman-teman tergantung situasi ya. Misalkan begitu pas tunas muncul ini udah ada sangan trip, udah kelihatan biasanya merah, titik-titik merah, itu harus segera disemprot insektisida ya, teman-teman. Obat untuk hama trip. Nah, kalau tidak ada, saya biasanya nggak semprot, teman-teman. Semprot gitu. Nah, dikatakan daun itu sempurna dan bisa disemprot, itu contohnya seperti apa, Kang? Yang mana mungkin supaya teman-teman di rumah lebih jelas. Bisa, teman-teman. Nah, ini udah bisa. Oh, ini udah ada simet, teman-teman. Makan. Nah, ini daunnya udah sempurna ya. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 5 daun lebih. Ini juga sama, ini bisa mulai kita semprot. Yang ini bisa lagi. ya, bisa juga. Ini semprot rutin kita fungisida atau insektisida bisa, teman-teman. Kalau yang masih pakai, kalau di sini saya pakai agen hayati aja, teman-teman. Nah, ini udah kelihatan kan semakin, berarti hama udah, berarti si daun ini udah mengundang hama. Jadinya hama udah bisa memakan daun anggur. Karena itu kita rutin 2 minggu sekali kalau untuk pengobatan pakai agen hayati, kalau untuk pencegahan bisa 1 bulan sekali. Nah, selanjutnya nih Kang, suka ada kasus juga nih ketika kita melakukan foundation pruning setelah muncul tunas ya, itu suka ada yang kebakar. Nah, biasanya itu kasusnya kenapa? Kayak yang gosong ya? Nah, kayak gosong kayak gitu. Nah, kalau seperti ini mungkin ya. Mungkin pas tunas seperti ini tiba-tiba hitam gitu. Ya. Nah, itu biasanya faktor yang pertama itu bisa jadi kelebihan unsur nitrogen atau OD pupuk, OD pupuk N. Yang kedua itu bisa jadi diakibatkan oleh OD fungisida dan insektisida. Overdosis dari obat-obatan bisa juga. Kalau dari pengaruh dormek? Pengaruh dormek juga bisa. Nah, itu yang ketiga bisa. Pakarannya terlalu pekat biasanya dormek. Terlalu pekat. Makanya harus apa? Harus sesuai prosedurnya lah, teman-teman. Kalau batang coklat pakai dormek 1:20. Kalau yang muda itu bisa 1:40. Oke, mantap tuh. Ini udah ada tungkang. Pasti ini kan soalnya kembali ke vegetatif. Hama pasti sangat sukalah ingin ingin memakan daun-daun muda ini, teman-teman. Soalnya mungkin manis dan bunyinya. Oke. Teman-teman, jadi seperti ini ya. Kalau misalkan yang sudah sempurna di foundation pruning itu, ini ya sudah serempak ya, Kang ya? Iya, itu untuk pala tumbukannya. Ini contoh yang udah serempaknya nanti ya. Seperti ini, teman-teman. Terus yang ketiga, kita seleksi tunas. Nah, seperti ini, teman-teman. Nih, ini kan ini ada tunas 2, 3 ya, ada 3 tunas. Ini 2 tunas yang vigor. Namun nih ketinggalan. Nah, supaya nutrisi fokus ke yang besar ini, nanti kita buang yang ini. Nanti kita buang. Kita seleksi aja. Oke, di sini juga ada. Nah, di atas. Ini 1, 2, ini 3. Kecil, kita buang. Supaya lebih fokus ya. Fokus ya, nutrisi nanti ke yang 2 ini. Terus, daun yang dekat ke apa cabang tersier, kita buang aja. Ini terlalu lembab nantinya. Ini bisa membuat mudah terserang jamur juga, teman-teman. Oke, ini. Nah, kalau ini kan baru 2 yang vigor. Ini biarkan dulu. Ini masih tahap seleksi dulu. Kita biarkan dulu. Nah, ini 1, 2, 3. Ini kurang vigor, kita buang. Gitu ya, teman-teman. Kalau keluar buah, Kang, biasanya dibuang juga kan? Dibuang juga, teman-teman. Kalau keluar buah, kita yang di sana tuh ada yang keluar buah. Ya, dari. Kita buang aja, teman-teman. Nah, ini di sini nih. Ini. Nah, ini belum saya buang ya. Tuh, bagian ini nggak kelihatan kemarin. Ini kita buang aja. Jadi kita harus buang. Konsisten ya, Kang ya. Kalau tujuannya untuk pembentukan ya, kita harus buang dulu buang ya. Buang dulu nih. Tuh. Kemarin ini udah dibuang, namun nggak kelihatan ternyata masih ada. Soalnya kita fokus untuk mengistirahatkan dulu pohon, menabung nutrisi ke pembuahan selanjutnya. Selanjutnya.
Nah kemudian Kang nih, kita lanjut saja ya. Hmm. Setelah ini serempak, ya. Untuk pembatasannya biasanya di daun keberapa? Sama ini seperti awal, minimal 15 daun. Ini zakat yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tuh. Nah di 15 ini kita batasi. Sudah dibatasi gitu, ya? Iya. Sama rata-rata kita 15, ini juga sama. Dan ini sisakan satu daun ya. Dan dihitungnya dari sini ini, dari arem ya. Ya, dari arem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 di sana. Nah, ini yang dua daun tanah sayurnya kita sisakan satu daun aja. Untuk sementara ya. Nanti kalau ketika pupuk pembuahan ini kita dibuang. Supaya mengisi ke mata tunas yang mau kita pangkas pembuahan. Oke. Mantap. Pokoknya pembahasan sore hari ini kayaknya sangat daging sekali teman-teman. Dan ini menjadi dasar juga ya. Soalnya jika salah langkah bisa mengakibatkan kematian juga teman-teman. Makanya prinsip-prinsip yang tadi dijelaskan di awal itu coba teman-teman terapkan ya. Termasuk saya pribadi juga teman-teman sambil menerapkan. Dan video ini pun sebetulnya menjadi dokumen pribadi saya juga teman-teman, sambil kita belajar sambil di share juga. Nah kayak gitu. Oke, Kang Ridwan terima kasih ya. Siap, sama-sama. Oke, nanti kita keliling lagi lah tempat yang lain. Nanti sampai fit dulu badannya. Soalnya kita terus keliling teman-teman mengunjungi konsumen. Oke, terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Amin. Oke. Nah, jadi itu teman-teman ya, pembahasan kita di sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton channel ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.